pun pada masa ini sebenarnya keadaan kita manusia ni, saya dan tuan-tuan dan mungkin Prof. Zalian sendiri pun sebahagian daripada kita, timing sekarang ni bila kita buat aktiviti, kita tak berapa seronok sebenarnya. Tempat lain bila dah ditimpa kemalangan, dia tak boleh buat macam ni. Dan satu perkara yang saya fikir penting untuk saya sebut dalam konteks urusan Islam atau dakwah, dakwah ini bukan perkara baru. Seruan kebaikan dah lama dah dengan utusan-utusan Allah Subhanahu Wa Taala, dah dakwah dah berjalan lama dah, dah sampai ke seluruh dunia. Lebih-lebih lagi zaman perkembangan internet ni, tak ada sebab orang mengatakan bahawa dia tak tahu seruan-seruan yang baik dalam agama. Tapi kita tak bersonok, walaupun kita tak boleh ubah, tapi kita simpan di hati bahawa kita tidak setuju dengan perkara yang melanggar ajaran agama. Membunuh manusia semua, membunuh manusia, membunuh orang tua, membunuh kanak-kanak. Dan yang terkini saya baca pada pagi ini, Prof pun baca, saya fikir sekumpulan orang-orang di Gaza bila dah kehabisan air, mereka nak pergi minum, nampak ada satu tangki air yang sudah hampir habis, ada sikit lagi, maka mereka semuanya tertumpu ke tangki itu. Dan bila terlampau ramai orang tertumpu untuk mengambil air yang berbaki sedikit itu, rupanya itu dirancang. Mereka tahu bahawa akan ramai pergi ke tangki itu untuk minum air, dan semuanya ditembak, semuanya mati. Jadi mungkin kita diperdengarkan oleh setengah pihak itu berita tak betul dan sebagainya, tapi yang baik sekurang-kurangnya kita sebut juga. Walaupun majlis ini majlis Prof, saya minta maaf saya sebut hal ini, tapi saya fikir kalau tak sebut, itu merupakan satu kealpaan kita. Walaupun mungkin kalau keadaan begitu berlaku di tempat kita, kuliah sebegini pun kita tak boleh buat, kita nak berjumpa tak boleh. Dan jauh sekali ini sebagai simbol saja, sangkut kain di leher ni kais. Tapi banyak perkara baik tak didengari oleh dunia. United Nations buat keputusan tidak dipakai. Security Council buat keputusan tak dipakai. Tak ada makna lagi. Seruan baik semua tak berguna. Mereka tahu, dan mereka yang membunuh itu, mereka pakar dalam bidang masing-masing. Mereka tahu membunuh tak boleh, dan mereka bunuh juga. Apa sudah jadi pada dunia, kita fikir banyak pelanggaran kepada values yang kita sendiri pakai, yang kita sendiri terima, yang kita yakin. Cuma kita harap kalau itu berlaku pada mereka, saya fikir kita di Malaysia ini, khususnya ialah Muslim di Malaysia tanpa mengira kaum, kita tidak akan mengikut cara itu. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Allah dah katalah, siapakah yang lebih baik kata-katanya lain daripada orang yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada kebajikan. Apakah kata-kata yang lebih baik daripada itu? Allah sebut secara umum saja, siapakah yang lebih baik daripada orang yang menyeru kepada kebaikan. Kemudian Allah kata, dan yang berbuat baik, wa amila salihan. Siapakah yang lebih baik? Amila, dia buat baik. Bunuh orang tak baik, bunuh kanak-kanak kejam. Allah dah beritahu dah, siapakah yang lebih baik daripada orang yang berkata baik dan buat baik, perkataan baik saja. Wa amila salihan, membuat amalan yang soleh. Soleh bukan bermakna seperti yang didefinisikan oleh setengah-setengah pihak. Membuat soleh makna baik.
Kalau kita belajar bahasa Arab, kita berkata hadha salihun, bermakna ini baik. Wa hadha ghairu salihin, itu makna tak baik. Jadi soleh itu asalnya, maafkan saya Prof, soleh itu maknanya asalnya baik, makna dia baik. Tapi bila kita perkecilkan makna dia, kita, yang soleh ni ialah yang berkata sebaik, dan kita hormati. Tapi soleh itu yang Allah sebut, maknanya sangat luas. Siapakah yang lebih baik lagi daripada orang yang berkata baik, amilah solehan, dan dia berkata, di tiga yang disebut dalam ayat ini. But this is not part of the lecture, cuma saya nak sebut, maaf kerana keadaan sekarang. Dalam ayat ini Allah sebut tiga perkara. Yang berkata baik, menyeru baik, menyeru perbaikan. Yang kedua, buat baik. Dan yang akhir sekali ialah orang itu berkata, saya Muslim, that's all. Wa qala innani minal muslimin. There are three things mentioned in this verse. Menyeru kepada kebaikan, buat baik, dan berkata, wa qala, dan dia berkata, innani minal muslim, aku orang Islam. That's all. You don't have to say I am Syiah, I am Sunni. Tak payahlah yang tu. Kalau ikut ayat ini, panduan ni cukup baik. Orang kata Islam tu, okay, tiga je, simple, very simple. Tapi bila kita mengamalkan yang ini, kita lihat dunia sudah tak pakai lagi dah. Orang baik dibunuh. Kadang-kadang Islam kata jangan, kalau ada peperangan, jangan ganggu, biarkan kanak-kanak, biarkan wanita. Islam ini sebenarnya sayang pada wanita. Memang dia bela. Jadi bila kita lihat kejadian pada masa ini, saya rasa tuan-tuan pun dah faham, tapi saya tersentuh nak sebut juga. Memang saya tak seronok. Sebagai orang yang ada sedikit pengalaman, tak seronok kan dunia hari ini tidak mengamalkan dunia yang baik, walaupun mereka bercakap baik. Mereka cakap baik. Mereka bercakap pasal human rights. Saya bukanlah hari ini untuk bincang hal itu, tapi they do not practice human rights in their society. But they seems to be like champion of human rights, but they are not practicing it. Jadi sebab itu yang kata kita bimbang. Kalau disuruh berdamai antara Israel dengan Palestinian pun, kita boleh minta dia berdamai. Tapi tahukah tuan-tuan, pelanggaran ini sudah berlaku bukan sehari, more than 70 years. Apa pun alasan, ada dikatakan bahawa alasan ini propagation dan sebagainya, tapi yang sudah pasti untuk memudahkan fikiran kita, bila kita pergi rumah orang, kita perlu berterima kasih kepada tuan rumah. Israel ataupun Yahudi yang berkenaan, yang berkaitan, mereka masuk rumah orang. Tak payah argue lah. Bukan saya salah, dia tembak saya dulu. Dia tembak orang ni kata macam ni, we don't need, you don't like to hear such things. But your presence in somebody else's house, tanah orang lain, itu dah salah. 70 tahun duduk rumah tu. Lepas tu nak buat argument, kata, oh dia tembak saya dulu. Who ask you to be there? Please leave. Keluarlah. Jadi sebab itu apa pun yang dibicarakan, saya fikir kalau kita beriman dengan Allah, kita yakin dengan kebaikan, kita berusaha lah setakat yang kita mampu masing-masing. Sekurang-kurangnya kita yakini dalam diri kita bahawa kita tidak mahu terperangkap dengan mereka yang mengamalkan sedemikian, iaitu berkata baik tapi mereka tidak melakukannya. Dan Allah telah berkata dah, waman, tadi saya dah sebut satu ayat, tapi kabura maqtan indallah antakulu bala tafa'adun. Yang Allah paling marah sekali ialah kamu cakap lain, kamu buat lain.
yang dikatakan negara civilized memang bagus. Teknologi dia, teknologi bagus, sains bagus. Tapi dari mengamalkan nilai, saya fikir mereka tak bagus. Jadi itulah saya, kita doa sajalah kepada Allah, mudah-mudahan sesi yang seperti ini boleh menggilap diri kita sama ada dia menjadi member Perkim pun, ataupun tidak. Dan Prof. Zaliah, saya fikir kalau kita bagi orang Perkim pun dia terima, diisi, tapi awak tak bagi. Sama ada you are member or not, we are not members or not member, tapi kita adalah pejuang kebenaran. Itu saja yang kita rasa penting, dan itulah yang menyebabkan keberadaan kita dalam kumpulan ini. Untuk makluman Prof, yang datang ini bukan saja orang dekat bangunan ini, tapi ada datang daripada kawasan yang berjauhan juga. Nampak kecil tapi mereka suara kebenaran. Jadi terus saja, minta maaf saya selang sedikit sikit dengan yang tersentuh dalam hati saya. Mudah-mudahan Allah beri kita kebaikan, dan kita doakan Prof. Dr. Zaliah sentiasa kuat dan bersedia untuk bersama kita dalam menyuarakan kebenaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Tuan Sri Dr. Muhammad Yusuf Nur, Setiausaha Agung Kehormat Perkara Kebangsaan, atas ucapan haluan sebentar tadi. Baik tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah seterusnya kita akan pergi kepada acara utama kita. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit berkenaan dengan penceramah kita pada hari ini. Beliau berasal daripada negeri Pahang Darul Makmur, melanjutkan pelajaran ke tahap ijazah sarjana muda Undang-Undang Kepujian Universiti Malaya 1995. Sarjana Undang-Undang Perbandingan MCL Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM 1998. Diploma Lanjutan Undang-Undang Syariah dan Amalan Guaman UIAM 1989. Ijazah Doktor Falsafah Undang-Undang Keluarga Perbandingan Sivil dan Syariah Universiti London 1994. Antara anugerah yang pernah diraih iaitu Tokoh Ma'al Hijrah Pahang tahun 2013, Anugerah Sayyidatina Khadijah, Anugerah Khas Tokoh Maulidur Rasul Selangor tahun 2013, Anugerah Pencapaian Seumur Hidup First Lady dari Yayasan Wanita Malaysia tahun 2012, Anugerah Pencapaian Istimewa dari Ma'aden Academy Kerala India tahun 2016, Anugerah Pencapaian Seumur Hidup dari Fatih Sultan Mahmud Waqif University of Turkey 2016. Banyak lagi kalau saya nak bacakan, tetapi kita teruskan dengan slot kita pada hari ini. Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan, sama-samalah kita berikan tumpuan sepenuhnya kepada penceramah kita pada hari ini, iaitu yang berbahagia Profesor Datuk Seri Dr. Zaliah Kamarudin, penceramah kita pada hari ini. Dengan segala hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan Tan Sri Dr. Yusof Nur, sebenarnya nak panggil sahabat lama pun tak kena, sebab beliau ni tingkatnya tu, makam ni lebih tinggi pada saya, berdasarkan pengalaman-pengalaman dan menjadi inspirasi untuk, nak saya kata orang muda tak ada juga ya, inspirasi untuk kami, untuk kami-kami yang di bawah ini untuk berusaha, berusaha dan nak guna istilah berjuang pun berjuang dalam keadaan-keadaan tertentu. Yang saya hormati Datuk Razali, yang saya kenal masa banyak berurusan dengan JAKIM, terutama semasa saya diminta mempengerusikan panel PISWI, panel isu-isu wanita Islam. Datuk-datuk yang saya hormati, hadirin-hadirin yang mengenepikan sebahagian besar kehidupan pada hari ini untuk berkongsi ya, saya ingat saya kata nak berkongsilah pengalaman saya. Tan Sri pun mengingatkan saya pendekatan perlu tak formal, diringankan dengan tajuk yang berat. Oh, itu satu permintaan yang sangat sukar, tetapi insyaAllah saya cubalah, saya cuba. Alhamdulillah dengan izin Allah kita dah bertemu, dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Perkim kerana menjemput saya, memberikan dan mengkongsi pengalaman berkaitan dengan beberapa isu. Semalam saya dimaklumkan yang apa ni akan diedarkan, ni nak panggil apa tak tahu ya, selepang, muffler, macam-macam lah jenis orang panggil. Lepas tu saya pun fikir, saya sebenarnya kalau dengan tajuk yang diberi itu, saya nak buat tajuk dakwah pendidikan tanpa sempadan. Tapi pendekatan saya tu mengambil kira beberapa perspektif. Makna kalau orang kata, saya fikir Tan Sri pun masih lagi ada kerana pengalaman sebagai profesor di UKM tu kan. Jadi tak boleh lari dari mengupas istilah-istilah ni kan, macam mengupas istilah dakwah, mengupas pendekatan sebagai seorang da'i, pendekatan yang umum dan pendekatan yang khusus. Itu kalau yang mengupas-mengupas itu selalunya mesti ada latar belakang akademik. Jadi saya nak mengupas dari aspek pendidikan. Tapi pendidikan yang saya akan kongsi ialah berdasarkan pendidikan luar sempadan. Bukan pendidikan yang kita pergi bilik darjah, bilik kuliah, dengar kuliah, ambil nota, habis tu selepas 4 tahun itu terima ijazah. Bukan, itu bukan bentuk pendidikan yang saya nak bentangkan. Tapi saya nak bentang sesuatu yang saya buat, yang saya buat ya. Oh, yang belakang tak apa dengar. Minta maaf ya. Okey. Yang ni dengar? Clear lagi. Okey, alhamdulillah. Saya nak mulakan bagaimana saya berakhir sebagai seorang profesor di UIA. Macam mana boleh jadi profesor tapi pendidikan perundangan? Kalau di masa saya di Universiti Melaya, 4 tahun di Universiti Melaya, Sarjana Muda Undang-Undang itu, kami telah ditaja oleh Jabatan Perkhidmatan Awam, JPA, yang akhirnya sepatutnya mengisi tempat-tempat dalam institusi perundangan. Pada waktu kami di interview selepas tamat pengajian, selepas tamat pengajian tu ada lebih kurang 30 orang, sebab setahun Fakulti Undang-Undang hanya mengeluarkan, menghasilkan 100 orang. Dari 100 orang itu, 50 orang pelajar Islam. Dari 50 orang tu pula, ada yang menerima beasiswa Petronas lah, beasiswa Bank Negara, macam-macam. Hanya 30 orang saja yang mendapat beasiswa JPA.
Dan yang dapat biasiswa JPA, masa kami interview tu kami nampak trend. Masa tu Tan Sri yang interview tu dah meninggal dah, Allahyarham. Dia, kita nampak trend yang besar-besar ni, yang badannya fizikal besar, akan berakhir sebagai magistrate. Yang kecil-kecil ni, yang kecil kita pun tak faham kenapa ya. Tapi kemudian kita bincang-bincang, rasanya dapat tahulah. Yang kecil-kecil ni berakhir di bahagian gubalan. Makna duduk dekat bahagian gubalan lah, menggubal undang-undang. Lepas tu kita kata, kenapa yang besar-besar ni duduk sebagai magistrate? Mungkin dia nak bagi takut kot sikit kan, duduk atas bench. Penjenayah-penjenayah ni. Saya pernah lah duduk 2-3 kali masa buat attachment. Saya kata saya mesti berakhir sebagai seorang magistrate. Saya balik, saya beritahu kat bapak saya. Bapak saya kata, kalau boleh tak, janganlah kan. Jadi saya kata bapak, nak saya jadi apa? Dia kata, jadilah seorang guru. Dia kata, guru ni satu pekerjaan yang sangat mulia. Begitulah dia pujuk saya. Dan saya pula sebagai anak yang taat kan. Anak yang taat, saya ikut cakap bapak saya. Tapi saya kata, macam mana ni saya terikat dengan JPA. Masa tu saya pun, saya satu, personality saya ni jenis orang yang tak malu. Tanya Tan Sri kan, padahal saya tak kenal Tan Sri, tapi saya dengan tak malunya, saya pernah menghadap Tan Sri. Saya ingat saya ada research findings. Masa tu Tan Sri jadi pengerusi Felda. Saya kata saya nak jumpa pengerusi Felda. Saya tak tahu lagi Tan Sri masa tu jadi pengerusi Felda. Saya kata saya nak jumpa. Jadi saya pun macam mana saya nak jumpa ni. Saya jumpa dengan Datuk Kamilia Ibrahim. Saya kata, Datuk Kamilia, saya nak jumpa dengan Tan Sri. Kenapa? Saya kata, saya ada buat research. Saya kata, tentang Felda. Masa tu harga getah jatuh, harga kelapa sawit pun jatuh. Kami buat kajian tentang sosio perundangan. Ini saya nak kongsi ya, kenapa saya nak jumpa juga dengan Tan Sri. Itu pertemuan saya secara peribadi dengan Tan Sri. Saya kata, bila harga getah jatuh, wanita-wanita ni, suri-suri rumah ni, dia saya buat khusus kepada Felda Lokheng di Johor. Isteri-isteri ni terpaksa cari duit untuk menampung keluarga, membantu suami. Harga getah jatuh, suami tak boleh keluar, kena juga pergi menoreh. Isteri keluar ke kilang-kilang yang berdekatan. Masa tu kilang-kilang ni ramai orang-orang Bangladesh. Dah mula dah masuk Bangladesh. Kilang-kilang ni rasa kalau ambil penduduk tempatan mahal agaknya bayar gaji. Ambil orang Bangladesh. Isteri-isteri ni boleh menjalinkan hubungan dengan orang Bangladesh. Sebabnya bila kita interview, dia kata suami saya bau getah. Adakah? Menoreh getah, mestilah bau getah kan? Macam orang jual minyak wangi, sehinggalah saya baca. Macam Ia Ulumidin kan? Kalau orang tu jual minyak wangi, dia berbaulah minyak wangi. Habis tu dia menoreh getah, mestilah bau getah. Dia kata suami saya bau getah. Yang minta maaf, saya tak ada setitis pun ingatan kata nak menghina orang-orang Bangladesh. Tapi dia kerja kilang, dia ada masa ni untuk memakai minyak wangi contohnya kan. Jadi isteri-isteri ni lebih terpikat. Dan satu lagi yang saya belajar, bila saya di peringkat saya menjaga hak ehwal pelajar, pelajar-pelajar dari Bangladesh ni, dia punya personality sangat berbeza dengan personaliti pelajar-pelajar Melayu kita kan. Saya bermula dengan satu kes. Seorang pelajar wanita ni, dia mengadu pada pelajar wanita, dia pergi kepada saya lah. Masa tu saya jadi mudirah, istilah pun panggil mudirah, untuk kolej kediaman wanita. Dia kata ada seorang budak lelaki ni selalu tunggu saya dekat depan pintu. Dia tak ada pagar UIA tu yang dekat apa tu section 17 PGA ni. Dia tak ada pagar, mungkin kos lah, atas dasar kos. Jadi budak lelaki tu duduk macam boleh nampak bilik dia dan mengganggu dia. Kerap saya kata berani betul lah, siapa dia ni? Yang pelajar tu pun dari Bangladesh, yang perempuan.
Yang lelaki pun dari Bangladesh. Lepas itu dia ni suka kepada tahap cinta yang seperti dalam TV tu. Saya tak tahu yang rupa-rupanya TV yang kita tengok cerita Hindustan tu adalah cerita sebenar apabila mereka jatuh cinta. Sampai kita orang kata ketawa, kita kata short off dia main gitar je dekat bawah tu kan. Dia tak main gitar, dia cakap dekat budak perempuan tu, dia hantar surat, kalau budak perempuan tu tak menerima cinta dia, dia akan gantung diri dia dekat kipas. Jadi kami pun, kipas kita ni, saya sebut kipas kita ni, tahan ke dia punya berat? Sebab itu bangunan lama kan, itu bangunan lama. Tapi itulah nak menunjukkan. Lepas tu saya masa tu beritahu dengan Prof. Arifin Suhaimi, jadi timbalan rektor waktu tu. Saya cerita dengan Prof. Arifin, Prof. Arifin ketawalah. Lepas tu dia bincang-bincang dengan ada seorang pelajar, profesor dari Bangladesh, dia kata inilah budaya kami. Inilah budaya kami, dia kata. Memang kalau bercinta tu bersungguh-sungguh. Jadi itulah yang saya fahami dalam kehidupan saya bila saya dah bekerja di UIA tu. UIA tahun 83, saya masuk tahun 85, saya bercakap dengan Prof. Ahmad. Masa tu saya kata, saya dari segi personality saya jenis tak malu kalau ada keperluan. Kalau tak ada keperluan, tak adalah saya nak pergi jumpa dengan Tan Sri Yusof. Tapi cerita Tan Sri Yusof ni, saya pergi yang satu dulu. Saya pergi jumpa Prof. Ahmad masa tu. Prof. Ahmad guru saya daripada tahun 1 sampai tahun 4. Tahun 1 sampai tahun 4 memang dia dah tahulah ni, kalau Zaliha ni apa benda lah dia nak kan. Saya cakap dengan dia, Prof, bapak saya minta saya jadi ahli akademik. Prof pun kata, saya bercakap dengan Ustaz Lah dulu. Ustaz Lah ni Dr. Abdullah yang dulunya Ketua Hakim Syari'i Terengganu. Sebelum tu dia pun mengajar saya daripada tahun 1 sampai tahun 4. Jadi saya pun cakap dengan Ustaz Lah, saya kata, Ustaz, saya ceritalah hasrat bapak saya semua, tapi masalah saya ialah saya diikat 7 tahun dengan Jabatan Perkhidmatan Awam. Ustaz Lah kata, tak apa, nanti dia cakap dengan Prof. Ahmad. Dia pun recommend lah saya. Alhamdulillah, masa tu saya jadi pelajar terbaik undang-undang Islam. Dia kata, ni bolehlah jadi kumpulan pertama di UIA. Lepas tu Prof. Ahmad kata, okey. Saya pun pergi interview, dapat kerja jadi penolong pensyarah masa tu. Saya pun bila saya buat research, masa saya jumpa Tan Sri tu tahun 2000 yang ke atas. Sebab sebelum tu, pengalaman saya 1985 sampai 1990, sambil belajar tu saya menjadi mudirah itu. Saya nak cerita pengalaman ini kerana nak berkaitan dengan peperangan. Tahun 86, kalau tak silap saya lah, kami menerima ini saya ingat usaha yang dijalankan oleh Tun Mahathir masa tu Perdana Menteri, 20 atau 10 mujahidin menjadi pelajar di UIA. Bahasa Inggeris kosong. Macam mana kami nak communicate dengan dia orang kan? Jadi yang datang ni mujahidin yang dah, saya guna istilah OKU. Saya pun OKU. Jadi sebentar tadi doktor saya kata jangan langgar sangatlah Prof. Zaliha. Prof. Zaliha, saya baru cucuk prep dekat lutut kan, sebab lutut dah, bila dah sampai umur tertentu tulang rawan dah menipis, dia pun inject. Dia kata salah satu cara ialah pakai tongkat. Kalau tidak, tak sedar diri. Saya kata okey. Juga taat kepada nasihat doktor. Tapi saya nak ceritakan, mujahidin yang 10 orang ni, di UIA, kita ada dua kolej kediaman. Masa tu Pak Ya, saya panggil Pak Ya. Zakaria Man menjadi mudir, saya mudirah. Mujahidin, dia lelaki je yang dihantar. 20 orang. Yang sampai ni, kudung tangan akibat frostbite ya. Dia pergi berperang tu agaknya bila dia dah jadi macam tu, bagaimana Tun Mahathir bawa mereka ke Malaysia dalam keadaan dia orang macam tu. Saya ingat yang latest tahun 2000
berapa belas lah. Masa sebelum Afghanistan diambil alih oleh Taliban, kita ada urusan dengan Menteri Pendidikan Pengajian Tinggi dia tu. Kita bawa masuk 200 orang. 200 orang tunggu dekat airport, tunggu dekat airport, tapi masa tu saya dah jadi rektor lah kan. Saya suruhlah pegawai saya tunggu, balik beritahu kat saya. Prof, saya tunggu batch yang pertama 10 orang tak ada kaki. Ini semua terpijak periuk api. Periuk api 10 orang. Saya kata kenapalah menteri ni tak beritahu saya. Kalau tidak kita boleh datang tunggu dengan kerusi roda. UIA tu kan, UIA Gombak tu kan kawasan dia berbukit-bukit. Takkan dia nak pakai tumpang bahu ni untuk jalan. Tak boleh. Saya kata jauh pula tu. Dia kata, lepas tu saya pun call menteri dia. Ha, menteri dia pernah datang UIA, jadi dah baiklah saya pun call. Saya kata kenapalah excellency hantar pelajar macam ni. Dia kata kalau saya beritahu nanti prof tak nak ambil. Saya kata tak, atas semangat pendidikan kami ambil. Kami pun masa tu umur muda lagi. Saya nak cerita ni, orang kata dakwah bilhal kan. Di lapangan ni, kami terima dia orang dengan pelbagai cabaran. Tapi alhamdulillah sebab ofis saya betul-betul sebelah ofis Pak Ya ni, di orang kata sempadan dia kaca je. Kaca yang saya nampak dia, dia nampak saya, tapi kita tak dengar perbincangan. Satu hari saya nampak dia berlari keluar daripada bilik dia. Macam kecoh-kecoh lah. Saya kata, Pak Ya, Pak Ya, nak pergi mana? Dia kata, saya kena pergi college. Kenapa? Dia kata, ni ada kelahi, ada kelahi. Saya pun okey lah. Dia pun pergi balik tu dah macam nampak tenang sikit. Saya pun tanya dia, apa hal? Lah, grup-grup mujahidin ni dia kelahi sama dia. Saya kata, kenapa? Dah duduk Malaysia pun nak kelahi juga. Dia bukan nak berlawan dengan kesatuan Soviet dekat sana. Mana ada orang Soviet dekat sini? Tak, dia kata mujahidin yang diambil oleh Tun Mahathir ni terdiri daripada, datang daripada pelbagai kawasan. Ah, yang kelahi ni, yang katakan dia punya bos besar dalam tentera, katakanlah di kawasan X, yang dia kelahi ni dengan askar biasa, mujahidin juga, semua kategori mujahidin, tapi kategori yang bawah-bawah ni. Jadi dia kata bila sampai kat UIA, dia rasa kita ni sama. Kita sama. Awak cacat, saya pun cacat. Awak tak ada kaki, tak ada kaki. Saya pun tak ada kaki. Di sini tak ada pangkat. Awak bukan bos saya. Jadi yang bos ni marahlah kan. Berkelahi tu keluar pisau. Beli dekat pasar. Dah ada student dah beritahu. Saya nampak, apa ni, katakanlah nama dia Azim kan. Azim ni dah pergi beli pisau Rambo. Oh, kita kata bahaya je. Saya pun, masa tu saya duduk dalam kampus, saya pun beritahu dengan Pak Ya. Pak Ya duduk luar. Pak Ya, dia orang dah start beli pisau dah, Pak Ya. Pisau Rambo pula tu, mesti ada niat tertentu. Lepas tu dia berkelahi macam tu lah. Lepas tu cuba damaikan. Salah seorang tu, dia tulis surat, dia tinggalkan je surat, dia balik Afghanistan. Dalam surat tu kata, saya tidak boleh duduk di sini ketika saudara-saudara saya berperang di Afghanistan. Saya perlu menyertai mereka berjihad. Macam tu aja dia tinggal. Kita pun baca surat tu, wah, kuatnya semangat jihad dia. Tapi Tun Mahathir berialah bawa dia dengan kos. Saya ingat tu masa tu dia punya perbelanjaan ditanggung oleh Pemuda UMNO. Sebab sementara nak menunggu perang berakhir, maknanya saya ingat masa tu baguslah. Saya kata Tun Mahathir punya pandangan jauh ni, sebab kita tak boleh membina negara mereka. Siapa kita untuk membina negara mereka? Tetapi mereka lah membina negara mereka. Jadi sementara nak tunggu habis perang, kita train dulu dia di Malaysia kan, dapatkan sebaik-baik training dan pendedahan supaya mereka sendiri yang akan mendirikan negara mereka, mendirikan semula negara mereka dengan semangat sebab dia mujahidin.
Lepas itu saya nak kaitkan nanti dengan Palestin kita. Tapi saya buat dengan Afghanistan dulu. Tahun 80-an kan. Lepas itu daripada 10 orang itu alhamdulah akhirnya mereka tamat pengajian. Mungkin dari 20 tu 10 je yang tamat pengajian, maknanya 50% usaha itu berjaya, tak apalah 10. Dan 10 itu 3 menjadi profesor di UIA. Alhamdulillah Profesor Nakib Ishan Jan, saya rapat betul sampai pergi ke rumah lah kan. Profesor Wahabuddin Rais, Profesor Political Science, lagi seorang Profesor Sikanda, baru meninggal baru ni, innalillah. Tetapi walaupun masuk dengan kosong Inggeris, boleh jadi profesor, menunjukkan semangat juang yang tinggi. Dan kita pun selalu beritahu kat pelajar-pelajar Melayu kita, kalau kita ni adalah juga sikit bahasa Inggeris, bahasa Arab, lebih sikit daripada bahasa Inggeris, tak apa. Ikut semangat dia orang ni, daripada kosong boleh jadi profesor. Tetapi kami bersyukur kerana yang balik tu mereka mendirikan kembali negara Afghanistan. Jadi kalau saya pergi Afghanistan, saya pergi Uzbekistan, saya pergi Azerbaijan, mana saja, alhamdulillah saya ditunggu oleh pelajar-pelajar saya. Alhamdulillah, kadang mula tu saya terkejut juga, sekali saya pergi Azerbaijan. Satu negara yang saya tak pernah pijak pun. Saya pun masa dia orang kata pergi Azerbaijan, saya pun buka peta. Mana ni Azerbaijan? Apa dia punya culture sekarang ni? Picit je maklumat di hujung jari kan, senang. Tapi masa zaman Afghanistan datang tu, kita tak tahu hujung pangkal. Dia ni cakap bahasa apa? Bahasa Pashtu. Alhamdulillah ada Profesor Hashim Kamali kat situ, dia lah jadi kita orang punya ni. Translator. Kalau grup-grup saya ingat, siapa ni datang, dia lah yang translate kan. Kalau tidak, apa bahasa yang digunakan? Bahasa Pashtu. Itu pun dia ada banyak bahasa-bahasa yang lain-lain. Tapi yang kebanyakan yang Tu Mahathir ambil ni, bercakap dalam bahasa Pashtu. Kami tak tahu apa. Dan tak ada pula masa tu keinginan untuk belajar. Sungguh rugilah, sungguh rugi. Tetapi semangat yang saya pelajari dan kami pelajari, ialah semangat mereka. Jadi bila kita cakap pendidikan ni, kami ni sebagai pemberi pendidikan yang kononnya berdakwah pada mereka, sebenarnya mereka yang memberi kebaikan pada kita. Sebenarnya. Kan? Saya pun fikir, macam ni semangat dia. Sebab itulah saya tak malu nak jumpa Tan Sri. Saya gunakan semangat juang. Mujahidin. Tapi dia tak ada perempuan lah Tan Sri. Jadi saya tak tahu perempuan dia macam mana. Kemudian saya jumpa wanita dia di OIC. Oi, lebih garang lagi yang lelaki. Yang lelaki ni dia adalah sikit gentleman-gentleman bila berurusan dengan kita kan. Tetapi saya nak ceritakan, bila dalam bidang dakwah ni, sebenarnya kita yang mengambil manfaat. Kita memberi, kita menerima. Dan yang menerima ni lebih banyak dari yang memberi. Kemudiannya saya pun sambil tu sambung belajar, sebab Prof. Ahmad kata tak ada masters, tak ada sarjana, tak boleh mengajar lagi. Pergi buat chambering. Habis chambering nanti pergi buat diploma syariah dan amalan guaman, yang itu yang the practical part. Habis diploma amalan guaman, masa tu zaman Prof. Rauf. Prof. Rauf ni orang yang lembut, macam orang Melayu kan. Tak ada nak berdebat-debat. Saya pun bila orang tu lembut, saya jadi lembut lah. Kan, itu biasalah kan. Dah masuk rektor yang kedua. Rektor kedua ni orang Saudi. Dr. Abdul Hamid Sulaiman, kami panggil brother rektor. Dia pun bahasa diri dia brother rektor, kita pun brother rektor. Dia pun panggil saya satu hari, dia kata, Zaliha, dia panggil Sister Zaliha, I want you to be the first female to go and do your PhD overseas. Masa tu. Saya pun, apalah, anak saya masa tu kecil lagi. Orang kata bersusun papan. Sampai Prof. Mahmud Sidun kata kat saya, Prof, masa tu panggil Zaliha lah, Sister Zaliha. You ni, dia kata, yang beranak setiap tahun ni pasal apa? Dia masa tu, Prof. Mahmud Sidun, dia timbalan dekan, akademik.
Lepas tu saya kat, saya pun, saya alhamdulillah dengan guru-guru saya ni, saya kata, lah Prof, Prof ni kan ustaz, saya kata. Ya ini takdir, saya kata. Dia pun kata, pukul, dia kata hari ni, pukul lepas zuhur, datang ke pejabat saya. Saya kata, okeylah. Lepas zuhur, saya pun terpacak dekat dia. Saya nak bagi lecture pasal konsep takdir dalam Islam. Ah, saya kata, I got the best lecture seumur hidup saya. Nanti saya akan kongsi ya, Tan Sri, kalau saya ada masa. Kemudiannya, sebab itu adalah saya rasa dialog seorang murid dengan seorang guru yang menyentuh tentang takdir dan kehidupan dalam Islam yang saya dapat betul daripada Prof. Mahmud Saidun yang saya boleh bersoal jawab. Jadi bila Dr. Abdul Hamid Sulaiman kata, I want you to go because I want pencerah-pencerah wanita create success dalam bidang pendidikan. Then I know you can do it. Aduh, saya kata, saya tak boleh jadikan alasan anak saya yang kecil-kecil itu. Sebab dah bincang dah dengan Prof. Mahmud Saidun ni. Bila kita masuk dalam bidang, apa-apa bidang, kita jangankan jadikan alasan personal struggle kita. Tak boleh. Sebab kalau tidak, kita akan cipta 1001 alasan. Jadi dengan dia ni, saya guna alasan. Saya kata kat dia, Brother Rector, dia dah bawa semua maha guru seluruh dunia dekat sini lah. Habis tu suruh saya pergi London. Saya tak faham. Dia kata tak, dia kata dia nak saya melalui pengalaman berurusan dengan puak-puak Yahudi. Dan saya punya supervisor Yahudi yang waktu cuti-cuti musim panas pergi mengajar di Israel. Aduh, sakit jiwa saya. Tapi dengan Dr. Abdul Hamid Sulaiman ni, dia, kita tak boleh, orang kata istilah, bertaki dengan dia, berdebat, tak boleh. Kalau dia kata ya, ya, ikut je. Ha, macam sami'na wa ata'na gitu kan. Lepas tu saya pun ambil lah, dia kata saya cabar you, sahut cabaran ini. Saya pun cabar, pergi London, habis buat PhD tu, alhamdulillah, orang kata graduate on time. Saya pun balik dengan bahagianya balik. Balik-balik pula perang Bosnia. balik aja masa tu, masa tu siapa jadi timbalan rektor? Masa tu saya ingat Prof. Kamal cover rektor masa tu, cover timbalan rektor student affairs. Bosnia ni ada pelajar-pelajar wanita. Dia bawa wanita. Lelaki dengan wanita. Yang Mujahidin tu tak ada. Yang Bosnia ni bukan grup-grup quote-unquote Mujahidin. Mereka ni adalah kumpulan yang dibawa oleh Tun Mahathir juga, yang ditanggung oleh pemuda UMNO untuk diasah potensial mereka supaya bila perang Bosnia tamat, perang, kita tak panggil perang lah, kita panggil konflik bersenjata. Perang ni kalau kita berperang dengan kumpulan yang berlainan. Yang ini Bosnia ni, Bosnia Herzegovina, dia berperang dan berkonflik sesama mereka. Konflik bersenjata. Itu saya pick up lah terma-terma tu, terpaksa belajar. Masa tu tak ada di hujung, maklumat tidak ada di hujung jari. Macam mana ya puak-puak Bosnia ni? Oh, rupanya selepas berkurun, tinggal nama saja. Islamnya tak tahu di mana. Pelajar-pelajar wanita kita yang Malaysia ni kan, kita rapat dengan dia, dia pun kata, dia kata kat saya, Dr. Zaliha, kita orang sembahyang kan, dia lalu je depan kita, tak pakai baju, tak apa, tinggal seluar dalam dengan baju dalam aja. Tak adalah kata ke nak menghormati orang tengah bersolat kan. Dia kata, tak solat berjemaah tu satu cerita, tak solat tu satu cerita. Jadi saya dapatlah feedback semua ni. Saya pun tanya, pasal apa jadi macam ni kan? Yang lelakinya yang, saya minta maaf ya, dah jauh dari Islam lah, tak perlu saya ceritakan apa dia. Ya, tak baik orang kata. Tapi kelebihan dia, sebab dia bangsa Eropah, walaupun Eropah Timur kan,
bangsa Eropah, dia biasa je pergi berenang dekat kolam renang di hotel kat PJ tu, apa nama dia, Tan Sri, hotel kat PJ tu, bukan Dayang, yang Hilton. Ha, orang-orang hotel ni bila tengok dia muka macam Mat Salleh tu, tak ada nak sekat-sekat dia orang. Kita mana ada kolam renang dekat ni kan. Lepas tu saya ingat masa kononnya masa tu dengan brother rector, masa plan nak buat UIA Gombak, dia plan kita buat dulu kolam renang untuk lelaki. Cik, saya konon-kononnya lah, saya kata brother rector, saya tak setujulah. Perempuan patutnya diberi kolam renang juga, biar dia berenang. No, sister, that is very wrong. Dia kata, bagi lelaki tu lepas dia punya apa, tenaga dia. Cara dia lepaskan tenaga dia dengan berenang lah ni. Yang perempuan, dia can be controlled. Make them busy, otherwise they make you busy. Saya ingat lagi dia cakap kat saya macam tu. Saya di timbalan dekan hak ehwal pelajar. Kerja jaga hak ehwal pelajar, dia punya ni daripada hostel dia sampai dia punya pengajian. Lepas tu, macam mana scholarship yang diberi? Kita kena jaga, kata pemuda kata, okay, kami bagi ni sekian-sekian guna untuk pelajar-pelajar Bosnia kan. Katakanlah kami bagi 1,000 satu kepala. Dia boleh habis 1,000 tu satu hari. Aduh, sampai kami kena buat pula satu workshop on financial management. Sebab dia yang datang tu ada yang daripada golongan yang kaya-kaya kan. Tapi sebab perang tu dia jadi miskin lah. Tapi dah terbiasa dengan kehidupan kaya. Saya ingat satu sekali seorang sister dari Bosnia ni, dia datang jumpa saya. Dia kata, I demand, guna perkataan demand, I demand a room with hot water. Amboi. Pasal apa? Sebab dia anak orang kaya. Dia masuk saluran ke UIA tu melalui connection embassy. Jadi dia mana boleh mandi air sejuk? Dia bilik nak aircon. Saya cakap lah, explain kat dia betul-betul kan. Kita tak mampu lah gini. Lepas tu dia kata, ada satu tempat yang boleh offer tu pada dia. Saya tanya, kat mana? Orang-orang gereja. Tak cukup bagi tu, bagi duit lagi. Saya pun macam biasalah kan. Pergilah lapor pada bos saya. Pergilah jumpa dengan brother rector. Brother rector tak tahu dia buat macam mana, tiba-tiba next week dah tak ada dah dia. Itu grup Bosnia. Grup Bosnia ni mungkin alpa sebab kemewahan, dia boleh keluar daripada Islam. Tinggal nama je, nama Islam. Kemudian dia ada satu kumpulan lagi yang the Islamic group dalam Bosnia. Di kumpulan Bosnia yang datang ni, lulusan daripada Azhar. Dan pengalaman kami, kumpulan Bosnia lulusan Azhar ni bagus. Dialah yang kita gunakan sebagai mentor-mentor kepada yang ni. Yang ini masalah dia beratlah bagi kami. Orang kata kalau UIA tu Islamic lah kan, Islamic University. Tapi budaya dia, budaya macam, dia dah terbiasa minum arak. Terbiasa. Jadi budak-budak Melayu kita susah hatilah, terutama yang budak-budak sekolah agama. Semua report, apa ni doktor, ada botol arak dekat dalam ni, macam mana ni kan. Kita undang-undang ada, tapi nak laksanakan jadi satu masalah. Kemudiannya datang pula lepas habis Bosnia, peperangan ini semua hasil peperangan ya, Albania pun sama juga, Albania. Lepas itu bila pertama kali saya pun tengok peta ni, Dagestan. Mana pula Dagestan ni, macam manalah pula orangnya. Rupanya budaya Rusia yang Islam. Dia Islam tapi budaya Rusia. Dia macam orang Melayu kita tahun 60-an dulu, pakai gigi palsu yang mai. Macam itulah kan. Tapi dia baik. Dia macam dengan wanita ni, dengan wanita Alhamdulillah. Nanti ingatkan saya perlu berhenti setakat mana ni. Tetapi peperangan ini mengajar kami di UIA untuk bagaimana menghadapi dia orang. Tapi pendekatan kita ialah
pendekatan kita ialah kita membantu saudara Islam kita melalui pendidikan. Itu kita panggil pendidikan rentas sempadan. Yang dekat bilik kuliah dia nak dapat all the, kita panggil substantif punya pengetahuan tu, itu dijaga oleh kuliah. Kan, kami ni jaga dia punya hal ehwal, personality dia, bentuk personality dia, supaya dia membangunkan negara dia dalam konteks itu, ya. Habis Bosnia, Albania, Dagestan ni sebahagian daripada yang datang kemudian. Oh, rupa-rupanya alhamdulillah mereka ni lebih baik dari kumpulan-kumpulan Bosnia, tapi dia tak ada kumpulan datang daripada Azhar. Jadi trainingnya semua kita bagi dekat bahagian macam kita panggil masa tu Tan Sri Sanusi, dia tubuhkan IMU, International Muslim Unity. Untuk Muslim Unity memang ada kumpulan-kumpulan yang akan train personality dia orang. Kemudian tahun saya balik tu, lepas saya balik Turki ye, masa tu tak ada ye lagi kan, Turki. Masa tu saya belajar dengan apa ni, Prof Ahmad Davutoglu. Ya, betul namanya Tan Sri. Ahmad Davutoglu masa tu dalam Senet, dia kata dia ni profesor political science. Apa dia buat? Dia bawa sekumpulan pula puak-puak Turki. Dan puak-puak Turki ni lah alhamdulillah lepas mereka selesai pengajian, serve dalam Erdogan punya. Inilah orang-orangnya. Jadi UAE tu jadi tempat pendidikan rentas sempadan tu. Dia duduk di mana? Dia belajar, dia duduk, saya tengok je kan. Masa dia set up alumni Turki UAE tu, apa bidang yang dia ambil? English. Dan English ni serve as Erdogan punya yang dalam kabinet dia tu, assistant kabinet dia tu, yang buat apa, paper-paper dalam bahasa Inggeris, communication dengan Western countries. Sampai alhamdulillah ada seorang tu, tak kahwin dia, dia hantar jadi, dia alumni UAE ke Qatar. Oh, sampai tahap itulah kepercayaan Erdogan kepada graduan-graduan UAE. Diketuai oleh Dr. Ahmad Davutoglu ni yang kemudiannya menjadi Perdana Menteri. Lepas tu ada masalah dengan Erdogan. Lepas tu dilepaskan. Kita pun terpaksa jugalah belajar sejarah Turki semua. Masa tu kita dah pandai sikit, kita pun belajarlah bahasa Turki. Bawa masuk melalui satu institusi ni untuk satu yang bagus pasal Turki, dia ada sistem wakaf dia. Dia boleh mewakafkan diri dia untuk mengajar apa-apalah, sama ada Nusi, Said Nusi, sampai ada Institut Said Nusi di UAE tu. Dan dia membantu kita, kita bantu dia, dia bantu kita dalam bentuk tu. Dia kata tak perlu bayar gaji apa tu, termasuk juga katakanlah gaji Prof Rauf itu dibayar oleh Azhar kalau saya tak silap, ya. Makna tidak kerajaan Malaysia. Jadi bantuan-bantuan melalui pendidikan ini dibuat dengan cara yang begitu. Sebab tu saya kata tajuk yang sesuai ialah rentas sempadan. Tapi orang nampak UAE itu sebagai UAE gitulah kan, macam universiti-universiti lain. Tapi matlamat dia lebih besar. Ummatik punya universiti untuk ummah. Bantu ummah dalam apa sahaja. Okay, habis 90-an. Kemudian ini isu yang disebutkan oleh Tan Sri tadi, Palestine. Itu sampai sekarang tak selesai. Masa saya jadi rektor tu, saya panggil lah semua pelajar Palestin. Saya ingat ada lebih kurang, kita ada lebih kurang 200 orang. Semua datang dengan semangat jihad mereka. Tapi kita perasan bila kita buat profiling kan, ada yang datang tu kerana nak keluar daripada Palestin. Bukan yang dia punya pejuang-pejuang Hamas. Sebab sekali dia orang datang dengan Khalid Mishal datang UAE kan, saya kena marah dengan ni Tan Sri presiden saya, Tan Sri. Dia kata ni pasal apa bawa masuk Hamas punya kepala dekat sini ni, dia kata. Dia kata you tak tahu masalah gini. Saya kata
saya dapat arahan daripada GPM. Alang-alang dia orang ada kat sini, dia nak jumpa pelajar dia. Lepas tu pelajar dia 200 orang je. Daripada 200 orang tu, yang masyarakat Palestin kita kat Malaysia, ramai, penuh dewan tu. Saya sekarang dah pandai dah kira, kalau penuh dewan, dewan tu boleh muat 5,000. Kalau orang sampai berdiri-berdiri, ni dah boleh seganda lagi. Atau 2,000 dah 7,000. Macam mana nak jaga dia punya aspek keselamatan dekat situ? Sebab itu masa Erdogan kita jemput bagi honorary doctorate tu, kita terpaksa buat kat ISTEC. Sebab bila dia tengok, oh dewan ni terlalu besar, macam-macam boleh berlaku, kita buat dekat dewan yang lebih kecil. Tapi nak dijadikan cerita, isu Palestine ni, ini saya ingat saya nak guna 5 minit untuk yang Palestine ni. Kita tak ada masalah dengan pejuang-pejuang, terutama pejuang-pejuang yang yang saya nak kata Hamas. Sebab yang jadi kita punya link kita ialah pelajar ni memang duduk dalam grup Hamas. Dia ceritakan kita syarat-syarat untuk jadi orang Hamas ialah mereka perlu hafal Al-Quran, seluruh Al-Quran. Sebab dengan Quran letak di dada sahaja, seseorang itu boleh berjuang. Teruknya syarat dia, saya katakan. Sebab saya masa tu saya di Maiz, Tan Sri. Masa di Maiz tu kita banyaklah berurusan dengan, masa tu saya ingat saya pergi ke Azhar. Lepas tu saya tengok macam cara-cara dia orang cakap tu, maknanya dia bukan hafal satu Quran kan. Lepas tu dia cerita, dia orang cerita dengan saya nak pergi ke Azhar pun dia orang bergile-gile. Nak pergi kuliah tu bergile. Saya pun kata, dia orang ni ditaja oleh Majlis Agama Islam Selangor. Saya kata, tak boleh lah you tak pergi kelas. Kalau kita dekat Malaysia ni, kehadiran ke kuliah tu 80%. Kalau tak datang, kena bar. Kita katakan, kena bar. Kat sini lain, Prof, dia kata. Sebab nak pergi sana pun payah. Nak naik bas semua tu, saya usulkan juga pada pengerusi Maiz semasa tu, beli je bas, biar bergile-gile. Abang hantar pagi, petang kan ambil. Tengah-tengah tu pergilah, pergi library ke apa ke. Bukan pergi bazar Khan Al-Khalili kan. Yang tu pun saya tak berkesempatan. Saya nak pergi tapi dia orang kejam betul. Tak ada bagi saya peluang nak pergi. Lepas itu, mana lah saya? Ni pasal masalah dihadapi dengan pelajar Palestin ni. Dalam perbincangan kami, dia menuntutlah. Mungkin dia dah dibiasakan dengan sumbangan-sumbangan di negara Islam. Dia menuntut kami memberi beasiswa A to Z. Dah jadi macam universiti wakaf lah, Tan Sri. Takkanlah macam Universiti Al-Bukhari kan. Dia cerita dengan saya, masa dia minta UIA take over Universiti Al-Bukhari tu, pelajar-pelajar dia, kami tengah bincang-bincang macam ni, dia punya VC terpaksa keluar. Sebab student buat protes. Saya kata, student protes pasal apa? Dah bagi macam-macam pun nak protes lagi. Berus gigi pun diorang beli. Datang dari keluarga yang sangat miskin, sampai nak masuk lift pun tak berani. Saya kata, pasal apa ya? Sebab dia tengok orang masuk lift tu, dia macam orang asli. Saya minta maaf ya, yang cerita kat saya ni pengarah jabatan orang asli juga. Orang asli dia takut nak masuk lift sebab dia kata, masuk lelaki, keluar perempuan. Ha? Orang lelaki masuk dalam lift, dia tunggu luar lift. Lepas tu sementara tunggu lift turun tu, mana pergi lelaki tu tadi? Yang keluar tu perempuan. Nak menunjukkan bila kita keluar kampung tu, itulah keluar ke Malaysia tu, itulah pengalaman. Pengalaman dengan pelajar-pelajar luar negara, nak buang air besar pun tak tahu, menggunakan tandas pun tak tahu. Buat kerja atas lantai sahaja. Sabar. Kami ni masa tu, ni lah Tan Sri, pegawai-pegawai hak ehwal pelajar lah kita, yang besar-besar yang buat keputusan ni, bos-bos. Kami ni lah yang kat bawah-bawah ni, kita bagi feedback je lah pada bos. Kan? Sampai terpaksa buat training. Bila diorang datang, terutama dari negara-negara yang tak biasa mandi, dia tak akan mandi.
pelajar dari negara China tak mandi Tan Sri, dia basuh-basuh mata dia je pergi kelas dengan baju tidur dia. Kita pun kata macam mana nak beritahu kat budak perempuan ni. Lala kita kata, okeylah, you all punya group pakai jubah. You nak pakai baju tidur dekat dalam tu, you punya pasal. Tapi dipendekkan cerita, Palestine ni rupanya isu dia lebih complicated. Sebab selepas katakan, kata dia dalam umur 20-an kan, maknanya sepanjang umur dia, dia mengharapkan bantuan. Jadi bila dia pergi ke luar negara pun dia expect bantuan. Dia tidak seperti Afghanistan, Mujahidin yang semangat kendiri dia sangat tinggi. Kan? Tak berharap. Palestin dia berharap. Kalau kita tak bagi, dia marah. Marah bersungguh-sungguh lah. Saya ingat sekali saya bagi talk macam ni. Dia datang daripada belakang tu. Dia datang dengan style dia tu. Dia datang depan saya, security dah tengok dah lain macam ni, takut dia letak pistol aja. Mana dia dapat pistol? Dia letak atas pentas yang saya bercakap ni, katalah seorang datang letak pistol. Ha. Wih, saya takkanlah tak ada perasaan takut kan? Lepas tu security bawa dia keluar. Saya pun tanyalah apa hal semua-semua ni. Rupanya dia ni berpindah daripada negara ke negara-negara dan dia menggunakan pendidikan untuk dia duduk kat negara tu. Tapi dia tak datang kelas. Dia tak datang kelas, pensyarah dia report, dia marahlah kat universiti sebab mendedahkan dia. Terus deport, tapi tak boleh dibawa balik. Tak boleh dibawa balik, jadi dia jadi macam orang apa tu di airport ni. Saya tak tahulah lepas tu sebab saya nak ambil tahu semua pun pengsan juga. Jadi pendekatan kita dengan Palestin, pendekatan kita dengan Turki, ya, satu pelajaran yang kita dapat dari Turki ni sebab dia ada kepala dia dekat situ. Semua urusan hal ehwal pelajar-pelajar dia daripada A to Z dijaga oleh Prof. Ahmad Davutoglu ni. Semua dia patut ambil kursus apa dia sebab dia punya matlamat ialah membina negara mereka selepas mereka pulang. Palestin tak ada kepala dan dia terdiri dari pelbagai puak. Mujahidin terdiri dari pelbagai puak tapi kepala dia bolehlah pakai Hashim Kamali. Tapi dia tak respect Hashim Kamali sebab dia kata Hashim Kamali Western train. Dia boleh kata Western train. Mujahidin tak respect. Jadi kepala-kepala ni sangat penting. Jadi saya fikir way forward ialah bukan tugas UIA saja mengambil alih tentang mengasah kepimpinan mereka ni, universiti-universiti lain pun patut. Saya pun buatlah paper kepada Kementerian Pengajian Tinggi, penubuhan scholarship. Masa tu saya duduk dengan Dato' Sri Jamil Khair, boleh tak kita buat dengan green light dia create scholarship 15 juta setiap universiti ambil orang-orang ni daripada negara-negara berkonflik. 15 juta. So 15 juta kalau satu universiti ambil, katakan UIA tak pernah ambil ramai sikit kan, 10 katakan, 10 atau 20 orang. Saya ingat UKM 3, UMT 3, itu wanita-wanita yang VC-VC wanita bolehlah saya, orang kata apa, sembang-sembang, tolonglah ambil ni. Dia orang memberi sepenuh sokongan. Lepas tu habis gitu Tan Sri kan. Tan Sri pun tahu ini semua macam inisiatif-inisiatif yang orang tak nampak. Dia orang kata kenapa perlu ada scholarship ni? Saya kata berilah mereka harga diri untuk membina negara mereka sendiri. Tapi Malaysia bantu. Dari UIA tu kita kembang kepada 20 universiti awam. Tu je lah yang kita boleh buat di bawah kementerian. Tapi saya nak extend, habislah cerita tu. Habis saya tahun 2000 saya minta lah promotion kan, tapi tak diberi sebab dekan saya tak nampak sumbangan saya di peringkat kuliah. Dia kata, sister, you habis masa dekat hari awal pelajar aja,
Tak nampak pun sumbangan kat kuliah. Saya pun kata tak apalah Tan Sri. Tak perlulah saya sebut nama kan, bos saya. Tak apalah Tan Sri, kalau Tan Sri betul nak saya menyumbang kat kuliah, saya sumbang kat kuliah. Saya katakan, saya duduk. Lepas tu saya cakap dengan apa tu, timbalan rektor hak ewa pelajar, itulah kedudukan saya. Saya pun kena fikir juga tentang masa depan kerjaya saya. Lepas tu dia kata, tak apalah kalau macam tu, kita hantar you ke RMC, Research Management Center. Masa itulah saya berjumpa dengan Tan Sri bila saya buat research pasal keadaan sosio apa kita panggil ya, kedudukan institusi kekeluargaan di felda-felda dalam keadaan harga tu jatuh semua. Saya cakap dengan Tan Sri, saya mohonlah, saya kata, atas sebab research finding saya menunjukkan kalau kita tak jaga institusi kekeluargaan di felda, itu belum lagi isu apa tu ni, apa tu yang motor tu, perlumbaan motor, di mana perlumbaan motor kalau menang dapat perempuan. Merempit kan tu perempuan yang jadi taruhan. Lepas tu nombor dua, saya minta maaf, saya a little bit racial dekat sini. Puak-puak tukun-tukun apa ya, dadah. Tokan dadah ni menjadikan felda ni sebagai tempat dia menjual dadah. Belum lagi menjual masa tu zaman apa tu, CD-CD pornografi semua. Apa saja yang boleh dilambatkan di felda itu letak kat felda. Secara tak langsung merosakkan institusi kekeluargaan, merosakkan orang-orang Melayu. Saya tengok daripada perspektif itulah. Tapi masa tu saya cakap dengan Tan Sri, saya tak tahu apa lepas tinggalkan Tan Sri, tapi pada saya dah berkata yang the truth tentang what is happening on the ground. Itulah kisahnya. Saya ingat yang itu pengalaman saya yang saya nak kongsi tentang pendidikan, supaya yang hadir dalam ni tidak memikirkan bahawa bila kita cakap pendidikan tu untuk employability, graduate employability, tak. Dia lebih besar. Bagaimana kita station orang-orang kita seluruh dunia. Bukan orang kita ya, nanti nampak macam ada mafia link pula. Tak ada. Mereka mendirikan negara mereka dan mereka berada di peringkat antarabangsa. Walaupun bukan sebagai ketua negara, tak ada lagi orang alumni UIA yang jadi presiden ke apa, tak ada. Tapi mereka adalah kaki tangan dalam pejabat presiden, yang feed the president dengan all the information. Jadi kita ajar mereka bagaimana mencari maklumat, kan? Mencari, sebab bagi kita apa yang kita train ialah bukan apa, what. Tu tak penting. What sekarang ni kita maklumat di hujung jari, Google je dah dapat dah. Ni what. Yang kita tanamkan dalam mereka ialah why. Kenapa? Macam Tan Sri kata mereka ditembak kerana nak ambil air. Kalau berita itu benar kan, makna itu telah dirancang. Seperti mana mereka merancang pengeboman dari udara yang berlaku dikala kanak-kanak Palestin ini keluar dari sekolah. Dia ada satu waktu, macam kalau kita yang keluar sekolah pukul 1 sampai pukul 2, itu kita orang panggil waktu jam kan, waktu jam. Kalau nak apa-apa pun jangan keluar waktu 1-2, lepaskan kepada sekolah-sekolah. Masa tu dia bom, berapa kanak-kanak yang mati. Saya baca, kenapa dia nak bom kanak-kanak? Kan? Jawapan. Generasi. Ha? Generasi baru satu, tapi dia orang panggil kanak-kanak ni little snakes. Ular-ular kecil yang dilahirkan oleh wanita. Sebab tu kena bunuh juga wanita. Itu dia. Kenapa? Kita ajar kenapa. Kita boleh tengoklah hasil apa yang dilakukan. Tapi kenapa tu dia dah rancang. Kita mesti bunuh seramai wanita. Total wipe out supaya mereka tidak boleh melahirkan generasi. Pengalaman kami dengan pelajar-pelajar Bosnia yang telah dirogol untuk ethnic cleansing, dia rogol wanita-wanita itu supaya wanita-wanita itu melahirkan anak mereka.
Itu je sebab dia rogol. Bukan pun seronok nak rogol orang kan. Tapi sebab suruh mengandung anak-anak mereka melalui strategi ethnic cleansing. Sebab itulah kalau ada ni, saya habiskan, pemimpin-pemimpin di dalam dewan ini, kita tanamkan apa tu knowledge, ya, pendidikan melalui selalu bertanya tentang why. W-H-Y, kenapa, kenapa, kenapa. Bila pemimpin memegang prinsip ingin mengetahui kenapa, dia akan membawa kita kepada satu, apa nak kata ya, yang lain. Dimensi yang lain. Bukan dimensi yang sama dengan masyarakat umum. Kita memimpin masyarakat, tak apa, masyarakat tu dengan idea-idea dia lah. Tapi kita sebagai pemimpin, idea-idea kita ialah kenapa. Dan Alhamdulillah Tan Sri ada di sini. Tan Sri dah berpengalaman dengan kenapa, dengan pengalaman background sebagai profesor itu, dia akan membuka perkim kepada mungkin lebih garang sikit pendekatan kepada kenapa perkara ini berlaku. Boleh dibuat dalam keadaan yang dalam budaya damai, ya, lebih kepada perbincangan dan perbincangan kenapa dan bagaimana. So pendekatan kita dua, kenapa dan bagaimana. Saya pun bila kita nak buat solution kepada problem solving ialah untuk kita sampai kepada bagaimana, kita kena jawab dulu persoalan kenapa. Saya ingat saya habis di situ dahulu untuk kalau sempat masalah untuk sesi soal jawab. Kalau tak ada sesi soal jawab kerana masa, saya nak mohon maaf lah Tan Sri kerana masa. Tapi saya rasa lepaslah dalam orang kata lubuk hati saya untuk berkongsi isu pendidikan yang saya rasa kalau boleh bawa pulang, boleh bawa pulang. Kalau tak ingat cerita-cerita saya dengan apa itu Mujahidin di Afghanistan, Bosnia, Albania, mana lagi? Tajikistan. Palestin. Akhirnya Palestin mungkin lah, Tan Sri. Saya dengar malam tadi isu Palestin ni nampaknya rasanya tak ada gencatan senjata dalam waktu yang terdekat. Saya pun insya-Allah akan bertolak ke Jeddah mesyuarat OIC besok berita-berita dimaklumkan bahawa tidak ada gencatan senjata yang nampak dalam tempoh 2-3 bulan ni. Saya tak tahu, itu maklumat yang kami terima. Jadi kita rasa genocide, ya, kita panggil genocide ni ialah pembunuhan beramai-ramai, ya, makna genocide mungkin sampai kepada 10,000. Mungkin sebab sekarang dah 7,000, so sampai kepada gencatan senjata. Jadi perbincangan-perbincangan kami ialah berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan itu. Diorang OIC ni seperti yang Tan Sri tahu, kadang isu Afghanistan tak selesai lagi, dah masuk isu baru. Jadi dia terkejar-kejar, tak selesai lagi. Jadi yang ni kena buat, yang tu kena buat. Walaupun orang kata OIC ni OIC kan, saya rasa daripada saya nak komen pasal peranan OIC, saya kata kita bantu. Kita bantu. Jadi saya serahkan kembali kepada pengerusi majlis. Kaya tak perlu. Dia dah duduk kat belakang dah Ustaz. Jangan datang depan letak pistol pula kat depan saya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Datuk Seri Zulfa Zaliha yang merupakan atas perkongsian sebentar tadi. Baik, tuan-tuan, insya-Allah mungkin boleh kita, kalau yang ada soalan, boleh ajukan soalan insya-Allah. Boleh, sila. Saya Isam. Kita berhenti pukul 12. Kita berhenti pukul 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang berhormat Tan Sri dan Ceramah Guru Dr. Zahid Prof. Datuk Seri Dr. Zaliha, saya ada satu persoalan mengenai tadi saya dengar Prof. bagi tahu tadi Mujahidin
Gaza, Palestina berbeza dengan Mujahidin Afghanistan. Ya. Okey. Kenapa ianya berbeza? Adakah disebabkan tadi Prof bagi tahu mereka kalau nak dapatkan bantuan ataupun beasiswa mereka nak keseluruhan berbanding dengan Mujahidin di Afghanistan? Adakah ini disebabkan adanya Masjid Al-Aqsa di sana? Adakah itu? Itu soal saya dan saya nak bawa benda ini dalam pendidikan di Perkim. Minta maaf, saya bukannya nak menjatuhkan ataupun nak merendahkan mana-mana. Cumanya saya nak bertanya, kenapakah mu'allaf yang berasal di Malaysia berbeza dengan mu'allaf yang datang daripada luar? Maksudnya, foreigner lah, daripada luar lah. Dari segi kesemuhan mereka belajar. Dari segi pemantauan saya, mu'allaf yang datang dari luar, mereka lebih cepat untuk menguasai agama berbanding dengan mu'allaf yang lahir di Malaysia. Adakah ini disebabkan mu'allaf di Malaysia mereka disupport A to Z dari segi pendidikan? Manakala mu'allaf daripada luar mereka tidak ada apa-apa? Nah, itu saya nak tanya Prof, kenapa benda ini berlaku? Okay. Kita kumpul soalan ini. Baik, terima kasih kepada Ustaz Jaiz. Seterusnya soalan kedua, insyaAllah. Silakan. Boleh ke depan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Prof, saya ada tiga soalan. Saya Hafiz daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Soalan pertama, pada hari ini Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sedang menganjurkan Minggu Solidariti Palestin. Jadi pada pandangan Prof, bagaimanakah penganjuran ini, adakah wajar atau tidak wajar? Sebab ada sebilangan pihak yang mengatakan kita mengajar kepada anak-anak kecil ini keganasan, bawa senapan mainan dan sebagainya sebagai mengajar mereka keganasan. Kemudian soalan yang kedua, melihatkan situasi hari ini, karamah insaniah ataupun kemuliaan insan itu semakin tipis dan kurang dalam identiti rakyat Malaysia itu sendiri. Dengan banyak yang berlaku, kes pembunuhan, kes kecurian dan sebagainya, kita melihatkan bahkan dalam elemen madani itu, prinsip ihsan itu semakin kurang dalam kalangan rakyat Malaysia ini. Jadi apa pandangan Prof dan sebagai pemimpin anak muda, apa yang kita boleh laksanakan untuk anak-anak muda kita di negara ini yang lebih kepada hedonism, sumberkan hiburan, konsert dan sebagainya. Dan yang terakhir, memandangkan ramai juga hadirin yang datang pada hari ini merupakan anak muda, apa nasihat dan juga pesanan Prof kepada kami dalam, especially dalam bidang pendidikan ini? Wallahu a'lam, terima kasih. Terima kasih. Yang ketiga, soalan terakhir, silakan. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Munawarah binti Muhammad Zaidi. Saya datang daripada Universiti Malaya and also my friends belakang. Jadi untuk soalan saya ada dalam dua, tak banyak. Okay, yang first, tadi MC yang cakap lah beberapa kejayaan ataupun pencapaian dari segi akademik kan, yang dicapai oleh Prof. Dr. Zaliha. Okay. So, nak tanya juga, what is your determination untuk sambung further study kan? untuk kami lah, especially mungkin yang nak sambung master, PhD kan. And macam mana pula dengan financial lah, sebab kita tahu yang nak sambung itu perlukan kewangan yang kukuh and so on. Okay, dan despite your busy and jaga anak, mungkin doktor boleh bagi tahu kami juga berapa anak doktor. Sebab saya wonder tadi ada cerita beranak setiap tahun kan. Sebab saya nak tahu kan macam mana perempuan seorang ibu dalam nak menjayakan kan misi-misi dakwah dan sebagainya lah. Okay. And yang tu first, yang second, untuk kami kan, bila-bila ekonomi kan yang masih lagi menjadi mahasiswa, and apa perusahaan ataupun kerjaya-kerjaya yang lebih difokuskan untuk pemanfaatan di luar sana. Macam kita tahu banyaklah bidang-bidang yang budak-budak ni ambil kan, kami as pelajar ambil contohnya usul di Syariah and so on. Tapi untuk pemanfaatan di luar sana,
on site academy lah. Kami kalau macam kami mungkin secara sosial, bukan yang critical thinking macam budak-budak engineering, budak-budak law, budak doktor and medic and so on. Tapi macam kami secara sosial ni apa skop-skop yang difokuskan oleh masyarakat di luar sana, dan untuk kita ni memanfaatkan kami punya career ataupun expertise di masuk bidang-bidang pekerjaan nanti lah. Faham ke? Soalan saya cuma pendek tapi adalah saya harap dapat dijawab ni. Terima kasih atas soalan. Saya kira itu adalah soalan terakhir. Dan mungkin kalau bolehlah bagi satu. Satu lagi. Okey, sila. Satu lagi. Soalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Nama saya Yahya. Saya yang tadi Prof katakan bahawa kehadiran di persidangan OIC besok, apa yang saya pandangan pendapat pribadi lah. Kenapa OIC ini seolah-olah lemah dalam beberapa perkara yang lebih-lebih enggak menghadapi masalah orang Islam itu sendiri. Jadi kalau baru ini lah yang saya yang kes di pergerangan sekarang, apabila Yaman menghantar peluru berpandu, Arab Saudi tangkis. Kemudian Duda menangkis. Prof, kalau Yaman hantar peluru berpandu ke Palestin, Arab Saudi tangkis tadi, Duda tangkis. Kerana kita tak ada pahaman dalam orang Islam. Kita akan bantu nasi asing, dia bersatu padu. Kita menghadapi insyaAllah. Kata perkara ini, OIC kena tegas lah, bincang sama. Kalau kita nampak lemah, orang lain senang-senang boleh bijak kita sampai jelas keadaan ini boleh berlaku pada orang Islam. Yang terakhir, saya menyampaikan satu pesanan daripada sepupu saya. Dia anak murid datang Datuk Seri dah masih belajar di UIA. Dia baru kita sampaikan, saya sampaikan nama dia Ustaz Syahri. Sekarang jadi peguam sini di Kuantan. Jadi anak murid itu kita. Okay. Nama dia Ustaz Ali, dulu dia kita kenal. Terima kasih Encik Yahya atas soalan tadi. Baik, insyaAllah seterusnya kita nak cuba untuk jawab soalan. Terima kasih. Saya ada sampai pukul berapa ni sebab hari ni hari Jumaat, ramai yang nak ke masjid pula. Berapa minit? 10 minit. Okey, 10 minit. Saya cuba jawab sekejap. Simpulkan semua tu dalam 10 minit. Mungkin. I just wanted to know, I'm from Aksin. Aksin. So saya nak tanya, mengikut pandangan rasional Prof Dato, isu balance ini manakah kita nak cari titik nokta melalui OIC, PBB atau pejabat Human Rights Geneva? Sejauh manakah penglibatan yang secara keseluruhan dalam membawa keamanan secara total di Palestin? Okay. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya tak jawab satu-satu-satu, tapi saya rangkumkan jawapan saya dalam empat lima soalan yang diberikan tadi. Ya. Pada saya, bila kita bercakap tentang pendidikan, ya, boleh tak kita keluar daripada kotak pemikiran kita ni, pendidikan itu untuk graduate employability, keboleh pasaran. Itu pemikiran biasa. Tapi kita sebagai pemimpin, kita kena buat satu one notch up untuk kita ialah kita nak menghasilkan, okay, di peringkat universiti ya, profesional yang berakhlak mulia contoh ya. Tapi bila kita mengupas akhlak mulia tu, katakanlah akhlak mulia tu antaranya ialah sifat ihsan. Itu matlamat yang besar dalam pendidikan. Kan? Bila kita dipandu oleh matlamat besar, kita buat kerja bersungguh-sungguhlah sebab kita ada matlamat besar. Contohnya lah tadi sister daripada Universiti Melayu cakap macam mana ni? Ini soalan yang biasa kita dapatlah 40 tahun yang lalu bila bergerak dengan wanita-wanita ni kan. Oh, saya ada anak kecil lah, itulah ini. Tapi kalau kita faham matlamat besar, tak ada masalah. Kan, anak-anak kita, sebagai contoh, saya bagi contoh lah. Dia orang kata kat saya, Prof, bila you duduk dalam bidang ini kan, jadi keluarga ni siapa jaga?
Saya kata kita jaga, tapi yang penting Allah jaga. Saya kata kan, kita jaga anak orang, orang jaga anak kita. Betapa ramai pensyarah-pensyarah yang beriman tu, dia pula mengajar anak kita kan. Ha, tidakkah itu makna kita jangan rasa sombong yang kita je yang boleh mendidik anak kita. Kan? Walaupun ada orang kata kesian dekat anak Prof Zaliha tu kan, bila dia menangis kan dia peluk sesama sendiri. Kan? Bila awal budak-budak kecil kan, dia peluk abang, peluk adik, adik peluk abang, tak ada dia nak peluk mak bapak dia kan. Saya kata itulah namanya self reliance. Kan? Jadi bila kita didik wanita yang mendidik anak-anak itu mempunyai semangat juang yang tinggi, anak-anak kita ni dia tak perlu kita dodoikan sepanjang masa. Tak perlu. Jangan didik dia sehingga dia jadi lembik. Terutama anak-anak lelaki kan. Anak-anak lelaki tu dia kena tegas, keras. Itu sifat orang lelaki. Kalau kita didik berlebih-lebih, sebab tu dia orang kata kenapa lelaki di US ramai yang jadi gay, sebab dia dibesarkan dalam keluarga yang tempang. Mak bapak bercerai, rate perceraian tinggi di US ya. Bagi setiap 10 perkahwinan, 5 berakhir dalam perceraian. 5 aja ni. Itu data yang saya 30 tahun yang lalu. Sekarang ni saya dapat tahu ada kawan-kawan yang dalam bidang yang sama beritahu agaknya 10 orang yang berkahwin, dia kata mungkin 2 saja yang ni. Yang lain dah tak nak kahwin. Sebab dah tak percaya dengan institusi perkahwinan tersebut. Jadi saya nak maklumkan kepada sister daripada Universiti Melaya, sister. Kalau kita tengok kita punya peranan besar kita, peranan besar tanpa menidakkan peranan kita sebagai wanita itu, penjagaan keluarga ni, penjagaan keluarga perlu dilihat dalam konteks suami isteri dan institusi masyarakat itu. Sebab institusi masyarakat itu bergantung pula kepada keadaan. Perbezaan antara mujahidin di Afghanistan dengan yang Palestin ni. Palestin ni seperti dia panggil penjara terbuka yang terbesar. Kan? Besar. Saya tengok sifat orang Palestin, mana yang grup-grup Hamas. Grup Hamas lebih kurang dengan mujahidin. Mujahidin pun saya diberitahu semua hafal seluruh Al-Quran. Mana Quran di dada. Saya buat satu projek di kuliah undang-undang, kita panggil Quran in Mahat Project. Immediately Arab Saudi datang. Puan perlukan Quran, kami boleh supply Quran kepada semua pelajar-pelajar yang mengikuti program Quran in Mahat. Sebab takkan kita nak bawa Quran merata-rata, kita bawa lah dalam hati kita. Bila bawa dalam hati, sikit ke banyak ke, kita train dia bagaimana. So kita train on how, itu saya kata bagaimana. Bagaimana kita nak membuat, contoh, saya bagi contoh je, bagaimana kita nak membuat pelajar-pelajar kita ni membaca atau orang-orang Islam ni membaca. Saya kata senang aja membaca ni, bukan susah. Keinginan kena kuat. Mula baca satu ayat, lepas tu push diri kita baca satu sentence. Push diri kita baca satu para. Push diri kita baca satu helai. Push diri kita baca beberapa helai. Lama-lama habislah buku tu. Apa yang susah sangat? Baru nak baca buku. Asas tu. Dalam Islam pun baca. Iqra. Baca. Asas di situ. Kalau kita sendiri tak membaca, habislah. Ada orang perempuan ni tanya saya, macam mana nak suruh anak saya ni suka membaca? Saya kata kat dia, Puan membaca tak? Berapa buku puan baca? Saya tak membaca. Ah, macam mana dah? Ibu bapa ni dia cermin anak-anak. Kalau mak bapa tak membaca, kita expect anak kita nak membaca. Tak ada, senang je, simple je pendidikan ni. Membaca adalah asas. Membaca membawa kepada pemikiran. Bila kita fikir pemikiran tahap tinggi, kita dah fikir kepada kenapa dan bagaimana. Membawa kepada OIC. Kita boleh katalah OIC ni lemah lah apa. Saya tanya tuan dari Aksim kan. Apa sumbangan? Bila saya mula-mula dilantik 6 tahun lalu Tan Sri, saya rasa nak keluar. Saya kata, alah, masa tu
dicalonkan oleh Malaysia untuk duduk bahagian Women Consultative Council, bukan keseluruhan OIC ya, bahagian wanita saja, supaya kita membuat program dibuat oleh negara-negara anggota OIC. Kita bila kita buat apa-apa, macam kita buat OPAL, OPAL ni OIC Plan of Action for Women, negara-negara ni kena ambil. Kalau dia orang nak, kalau dia orang tak nak, apa kuasa OIC? Kita kena faham kuasa OIC. OIC perlu menghormati kedaulatan setiap negara. Kan, kalau dia kata, kenapa Egypt lah contohnya, Mesir kan. Mesir ni macam ni, macam ni, macam ni. Kalau Mesir tak nak, tak kata apalah. Itu OIC. Itu yang kadang dia orang juga kata OIC. Tapi kita usaha sebagai seorang Islam. Tapi pendekatan ini dibuat oleh pendekatan, kata PBB pun macam tu, dia kena menghormati. Jadi isu Palestin, dia duduk kat Majlis Keselamatan, Israel ada dalam tu, Israel tak ada dalam OIC. Dia tak boleh nak buat apa. Saya tanya, kalau Israel tak mengikuti arahan Majlis Keselamatan dan melanggar undang-undang antarabangsa, apa akan jadi bagi Israel? Boleh tak siapa-siapa boleh jawab? Tan Sri minta tolong sikit, bantu saya Tan Sri. Kalau Israel tak nak dengar, macam mana Tan Sri? Saya dengar Sepanyol akan ambil tindakan untuk dia bolehlah istihar Benjamin Netanyahu ni, dia panggil criminal of war. Kriminal kan? Yeah. Bawalah ke international court. Tapi kena tunggulah semua ni selesai dulu. Macam mana dia orang bawa sebelum-sebelumnya, dia panggil istilah penjenayah-penjenayah perang. Sebab itu, masa saya berurusan dengan Tun Mahathir tentang setting up of a global peace center, asas dasar pendekatan Tun Mahathir ialah menjadikan peperangan itu satu jenayah. Peperangan itu sendiri adalah jenayah. Pendekatan PBB sekarang, penjenayah-penjenayah perang tu macam Benjamin Netanyahu. Ini undang-undang antarabangsa. Undang-undang antarabangsa kata, okay, jangan bunuh, jangan terlibat dalam genosid, pembunuhan orang-orang awam. Dia tak kata wanita, kanak-kanak, semualah, semua tak boleh, orang awam ni tak boleh. Lepas itu dia kata tak boleh bom hospital. Ini ada ni dalam undang-undang humanitarian law ya, undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Tak boleh bom hospital, tak boleh bom dengan ni petugas-petugas kesihatan, tak boleh. Termasuklah press. Inilah yang dia buat. Dia buatlah alasan, kata justifikasi bahawa di bawah hospital itu terletaknya rangkaian-rangkaian underground Hamas. Lepas tu adalah dia orang interview doktor dari Itali. Doktor Itali kata dah 2-3 tahun dah saya kerja kat hospital tu, kata hospital Shifa. Dia kata tak pernah dia tahu pun, tak pernah jumpa pun underground yang digunakan sebagai pusat gerakan Hamas kan. Jadi dia bom hospital tu dah bertentangan dengan undang-undang antarabangsa. Kalau spesifiknya international humanitarian law ya. Sebab international humanitarian law ni adalah sebahagian daripada international law. Jadi bila kita pemimpin ni, kita kena detailkan sikit. Di bawah international humanitarian law ni, semua tu dia langgar. Sebab tu saya pernah tanya dengan Jabatan Peguam Negara kan, kalau negara kita tak ikut arahan daripada Majlis Keselamatan, atau diorang ada CEDAW, Convention on Elimination of Discrimination Against Women, kalau kita tak ikut, contohnya diorang demand kita, diorang demand Malaysia untuk membagikan faraid itu sama kepada wanita dan lelaki, dan dibawa oleh NCWO. Lepas tu masa kita berbincang dengan NCWO, dia kata ini diskriminasi terhadap wanita. Kita kata tak, kalau dalam undang-undang Islam, saya kata dalam Al-Quran itu dah ditetapkan, kita bukan tukar ayat dalam Al-Quran, kita tukarlah kita punya society kita. Dia kata sebab orang lelaki ni bila dia dapat dua,
Perempuan dapat satu, bukan dia nak guna, bila saya bagi justifikasi, yang satu tu untuk dia, satu tu guna untuk ahli-ahli keluarga dia. Dia kata, ah, sekarang ni lelaki kita tak bertanggungjawab. Dua tu dia ambil untuk dia, yang satu-satu. Itu saya kata, yang kita kena tukar ialah ayat dalam Quran ke, kita kena tukar lelaki kita. Kan kita tukarlah masyarakat kita, apa saya nak tukar Al-Quran ni? Kalau tidak saya tukar. Quran ni apa dia nak jadi? Apa yang tinggal dalam Al-Quran ni semua nak tukar? Okey, so persoalannya, saya tanya, kalau bawah SIDO ni, iaitu satu convention, bawah PBB, kan, Pertubuhan Bahasa-Bahasa Bersatu, kalau kita tak ikut, apa jadi? Saya tanya dengan Jabatan Pengurusan Negara, dia kata, memang tak jadi apa-apa. Kecuali social sanction, maknanya kita dilihat semacam. Tapi bagi isu Palestin, kemudian selepas selesai perang, tak tahu bila, Benjamin Netanyahu boleh dibawa ke Mahkamah Antarabangsa sebagai seorang penjenayah perang. Itu je lah. Jadi saya rasa saya dah cover 5 minit. Lagi 5 minit, saya nak guna tentang perbezaan Palestine semua tu. Kita kena faham dan menghormati perbezaan itu, perlu kita raikan. Contohnya, saudara Yahya membawa pendekatan OIC ni lemah ke, lembab ke, kan, tak apa, saya memberi pendekatan saya, tapi kita walaupun berbeza pandangan, kita agree to disagree, kan, kita bersetuju untuk tidak bersetuju, tak apa. Setiap orang itu mempunyai keistimewaannya sendiri dengan pendekatannya sendiri. Sebab latar belakang berbeza, maka kita berbeza. Jadi dalam konteks yang saya sebut tadi, Palestin, Afghanistan, Dagestan ni adalah dulu sebahagian daripada Soviet Union, ya, Kesatuan Soviet. Kita deal dengan Turki, pelajar-pelajar Turki ketika Turki dipimpin oleh sekular, fahaman sekular, kan, sebelumnya naik Erdogan yang membawa fahaman Islam tetapi dalam konteks perlembagaannya yang sekular, dan lain-lain lah. Palestin tu makna forever lah, kita ada masalah, dan kita perlu duduk membincangkan cara yang terbaik untuk kita bantu. Sampai ada pandangan kata, alah, Malaysia ni cakap dia lebih. Hantarlah orang-orang kita yang nak berjihad, hantar ke Palestin tu. Saya dengar, saya kata, okey, berapa orang berani nak sign up? Kan? Lepas tu dia orang tanya, ni tak boleh ke yang askar pengaman kita dihantar ke Palestin? Tapi askar pengaman tu di bawah Bangsa-Bangsa Bersatu. Bawah PBB, dia ada organ-organ dia. Organ Majlis Keselamatan adalah organ yang berkaitan dengan isu-isu keselamatan, kan? Dan kita tengok, ini saya nak tutup dengan ni, kita tengok negara-negara yang bercakap banyak ni, inilah negara-negara hipokrit. Bila minta gencatan senjata, dia tak bersetuju. Siapa mereka? US. US tu kita kata, oh, sibuk-sibuk sangat nak minta apa tu, dua negara, kan? Bagilah sikit tanah tu, bagi kat orang Palestin, orang Israel tu. Dia orang dah dihalau dari merata-rata negara. Ambil lah kalau betul. Ini cakap tak suka bikin. US, UK. UK sejak apa tu, Balfour tahun 1917, Balfour, kan, sampai terdirinya negara Israel, dia kan lah tukang-tukang apa ni, orang kata promote. Tukang promote, duit dah habis sebab World War I dah habis duit. Jadi pergi pinjam duit Rothschild. Itulah duit nak guna tajalah kerajaan negara Israel sebab Rothschild tu Yahudi. Semua tu ada in between the lines. Jangan straight forward sangat. US, Europe, sebahagian negara Eropah. Lepas tu 3 negara dah. Lepas tu apa jadi kepada negara-negara lain yang sokong ni? Negara yang orang kata tak ada gigi. Malaysia ni mungkin pendekatan, kita perlu pendekatan yang bagaimana. Itu saya kata, kenapa dan bagaimana kita perlu duduk. Mungkin Tan Sri boleh buat mungkin satu discussion yang lebih mendalam, bagaimana Malaysia boleh bantu dengan cara yang lebih berkesan.
Sekarang ni berkesan tak? Kita boleh kumpul lah, katakan nak 100 juta dapat 81 juta. Itu duit yang masuk. Tapi kemudian dia orang kata, alah ni kumpulan-kumpulan Hamas ni masuk dalam poket sendiri. Itu pun kita dengar juga. Tapi betul atau tidak, betul atau tidak tu satu cerita lain lah. Jadi saya tutup dengan itu dulu kerana ia membuka ruang-ruang persoalan lain yang kita boleh mainkan peranan buat setakat ini. Saya percaya menunjukkan solidariti. Walaupun kita kata ini pakaian, tapi pakaian itu penting kerana dia menunjukkan niat kita. Kalau niat kita tidak ke arah tu, tak apalah kita pakai hari ini kita rasa ya ini untuk solidariti Palestin. Kita teruskan usaha-usaha selepas ini dan saya rasa kita ada masa. Saya rasa selepas ini kalau ini program bulanan kan Nazri, selepas ini diikuti dengan perbincangan-perbincangan tentang bagaimana kita boleh bantu Palestin yang saya nyatakan tadi melalui program pendidikan, mungkin dengan cara lainlah. Boykot ekonomi atau boykot ekonomi kena panggil orang ekonomi, boykot politik panggil orang politik. Jadi dia membuka ruang-ruang itu. Saya sudahi dengan ucapan terima kasih dan saya mohon maaf kerana saya tahu saya melanggar masa. Tapi tak boleh dibawa ke mahkamah jenayah. Saya ucapkan terima kasih ni kerana tuan-tuan dan puan-puan yang datang dari jauh, saya tahu ya yang datang dari jauh untuk mendengar perkongsian. Saya rasa lebih pada perkongsian dan saya pun sudah cuba meringankan tajuk yang berat ini kepada penyampaian yang non-formal seperti kehendak Tan Sri. Saya harap saya memenuhi lah kehendak itu dan saya dah minta maaf. Saya ucapkan ribuan terima kasih di atas jemputan ini. Saya kata istilah I am feeling very humbled dengan jemputan ini dan insyaAllah Tan Sri sekiranya dipanggil saya akan datang. Saya akan datang dan berkongsi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Ibu Bahagia Profesor Tan Sri Dr. Zarihan Kamaluddin atas perkongsian yang telah disampaikan. Semoga kita sama-sama dapat mengambil manfaat yang maksimum dari perkongsian seperti tadi insyaAllah. Seterusnya, majlis menjemput yang berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Yusof Nur diiringi Dirjen Kehormat untuk menyampaikan jendrahaji kepada yang berbahagia Profesor Datuk Seri Dr. Zariha Kamaluddin berceramah kita. Saya hormat. Tradition bagi-bagi lepas benda. Terima kasih Datuk Seri. Bagi tanda ingatan.